Di Lampung ini kemarin sudah ada bupati perempuan, banyak bupati perempuan, sudah ada menteri perempuan, sudah ada ketua DPR perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, sudah ada presiden perempuan. Artinya insya Allah tanggal tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. Namun semuanya itu harus diperjuangkan dengan ikhtiar-ikhtiar dan perjuangan. Setuju gak?